modal nekat, woi. Karena Tuhan memberi pada waktu yang tepat, bukan waktu yang cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua baik-baik saja ya. Amin. Ya, ini teman-teman, kita hari ini mau jual barang-barang bekas ya. Kalau di ini apa namanya? Rongsoan ya. Kita mau jual rongsoan. Ini ada rongsoan botol dan rongsoan itu ya, rongsoan kardus ya. Nah, sama rongsoan kardus kita mau coba jual rongsoan botol dan rongsoan kardus di Taiwan ini ya. Gimana cara dan keseruannya? Ikuti saya terus ya. Kita udah sampai ya. Ini tempat rongsoknya ini ya. Rongsoknya cukup besar ini. Puyang nih. Pingken siang nih. Siang loh. Pingken siang nih. Mau kan ini siang nih. Oh. Oh, kendo. Sen sen siang sih, enggak apa-apa. Makasih, Pak. Ici enggak apa-apa. Ayo, dia. 2495 Oke, itu ya timbangannya. 2495. Kotor ya. Ini
Ya, ini ya tempat rongsok di Taiwan ya. Sama aja. Oh. Oh, oke. Ya, tempat rongsok di Taiwan ya. Sama aja ya. Dipisah-pisah juga. Paku nih. Oh. Suruh mundur lagi, nimbang lagi ya. Dua, empat, tujuh puluh. Tadi kita nurunin botol dulu ya. Nurunin botol, terus suruh nimbang lagi. Nurunin barang ya. Mantap. Oke. Sudah selesai ya. Kita lihat timbangannya berapa. Halo Ma. Oh.
udah kelar ya. Bye bye. Alhamdulillah ya. Ini kita dapat sekintal 95 kilo ya. Dapat uang 916 NT ya. Udah lumayan ini, alhamdulillah. Kalau di rumah ini sekitar 450 ribu ya. Alhamdulillah satu mobil dapat uang segini 916 NT. Lumayan ya. Oke. Kita lanjut pulang. Oke, kita lanjut pulang ya. Alhamdulillah ya. Terus lanjut pulang. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Hari ini kita dapat rezeki bisa untuk beli jajan ya. Alhamdulillah banget. Ini ya cara menjual rongsokan di Taiwan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Tunggu video saya selanjutnya. Wassalam.